mungkin. Tuan-tuan, bila kita buat kerja ikhlas, kita tak tahu tau kita menang apa-apa. Bila kita buat sesuatu tu, tuan-tuan, bila buat kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Okey, tapi menang tu untuk anugerah apa tu, Nabil? Itu saya cakap, saya tak tahu tau. Saya tahu-tahu dekat Instagram tu, tahniah. Yelah, kau dah tahniah dia, bini aku mengandung, ya, pergi tanya aku lagi. Rupa-rupanya. Tapi saya nak cakap, kemenangan ni adalah kemenangan saya mengacara di Gegar Berganza, tuan-tuan. Ya. Maknanya, I owe it to the team. Ya. Ujian, Datuk. Semua penonton, yang penonton kat rumah, yang pernah datang, yang kecap, yang cakap baik, semua kick off. This is for us. Tadi saya tak nak cakap banyak-banyak, tapi nampak riak. Okay, nampak sangat macam riak tadi. Aku tak nampak riak, tapi saya dah nampak tau. Ya. Tundang balik. Tundang lah. Astaghfirullahalazim. Saya tak layak terima kemenangan ini. Lain drama kau. So, tundang. Okey, kita terus. Kita terus ke bintang kita yang pertama. Okey, maknanya malam ni